السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bi khair Sadaqallahul azim Alhamdulillah pada waktu yang sangat singkat ini kita akan melanjutkan belajar yaitu ilmu tajwid. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin yaitu tentang izhar. Maka pada waktu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pelajaran kita yaitu dengan idgham. Ya, dengan idgham. Idgham Idalam menurut bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi pengertian idalam secara bahasa apapun yang kita masukkan ke dalam sesuatu maka itu dikatakan dengan idaram. Misalnya kita ambil satu pensil kita masukkan ke dalam kantong itu dikatakan dengan idaram pula. Itu kalau kalau menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah tajwid idgham ialah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharakan. Sehingga menjadi satu huruf yang bertajdid. Sedangkan menurut ilmu tajwid idgham adalah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup. Sehingga di saat kita memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup menjadi huruf tersebut satu dan ditaruh tajdid di atasnya. Ya. Ketanda tajdid itu seakan-akan di, di, di dalam huruf tersebut ada dua huruf cuma satu huruf lagi sudah didalamkan dimasukkan ke dalam huruf yang hidup tersebut yang berharga sehingga menjadi satu huruf yang bertajdid ya langsung di, ditulis di sini huruf yang mati kita masukin ke dalam huruf yang hidup sehingga huruf tersebut menjadi satu dan ditaruh tajdid ke tanda bahwa di situ ada dua huruf atau idgham adalah bunyi nun mati atau tanwin dilebur dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham. Atau pula pengertian dengan idgham memasukkan bunyi nun mati atau baris dua ke dalam salah satu huruf idgham. Ya, memasukkan. Ya, nanti mungkin dicontohnya agar lebih mudah kita uh, pahami dicontohnya. Ya, huruf idgham ada enam. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Misalnya, biasanya untuk mudah diingat ya Wow min num, ya Wow min nun Ya, dikumpulkan untuk lebih mudah diingat yarmaluna. Yarmaluna ini kumpulan daripada huruf id idgham. Karena yarmaluna ya ada ra ada mim ada lam ada Wow ada nun ada. udah enam huruf. Ya, lanjut ke bawah lagi. Idgham terbagi dua bagian yaitu idgham birunnah dan idgham bilagunnah. Jadi idgham ini pula dibagikan kepada dua pemagian. Ada idgham birunnah dan ada idgham bilagunnah. Seperti izhar kemarin dibagi dua juga. Ada izhar mutlak ada izhar halqi. Ya, sekarang kita lanjut ke ke sini ya. Idgham agunnah. <tuh> Bagaimana pengertian idgham birunnah? atau ada yang sebut juga idgham ma'arunnah idgham bighunnah yaitu idgham yang memakai dengung di hidung syarat idgham bighunnah ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya dalam dua kata yang terpisah ya idgham bighunnah atau ada yang sebut juga idgham ma'arunnah yaitu memakai dengung Idaram yang memakai dengung arti idgham memasukkan arti bighunnah dengan adanya dengung ya dengan adanya dungung idgham bi ini ada syaratnya bagaimana syaratnya harus terdapat nun mati dengan huruf idagam harus dalam dua kata adanya kalimat pertama adanya nun mati kalimat yang kedua adanya adanya huruf idgham ya begitulah kira-kira mungkin untuk dicontoh agar cepat kita pahami kecuali pada kalimat Yasin wal Quran al Hakim nun wal Qalami wa ma yasturun di sini enggak dikira kepada idagam Nah di sini mungkin Yasin kalau dibaca uh, untuk dasar hurufnya ya panjang sin ada ya ada nun juga nanti nun di sini nggak dikira ini nggak dikira ya ini mungkin nggak usah kita bahas ya langsung kita lanjut ke sini huruf idalam bilguna ada empat jadi idalam dibagi dua ada idalam bilguna ada idalam bilaguna idalam bilguna ada empat hurufnya hurufnya ya nun mim waw atau dikumpulkan untuk mudah kita ingat I, yamu, yamu itu kumpulan daripada huruf idgham ma'arunah ya untuk mudah kita lihat kita lanjut dengan contohnya nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham birunah contohnya ini ini faman satu kalimat ya'mal satu kalimat faman di sini ada tanda nun mati ya ini huruf idgham ma'arunah maka di saat kita baca harus berdengung dan harus kita masukkan nun mati ini ke dalam huruf idgham maghunna. Ya, coba simak betul-betul cara bacanya. Fa <tuh> ya'mal ya. Jangan baca nanti kayak baca idhar. Faman ya'mal. Faman ya'mal itu otomatis salah. Yang benar bacaannya yang benar bacaannya ya harus berdengung. Nun ini kita masukin ke dalam ya bunyi nun ini seakan-akan kita mengucapkan atau membaca huruf ya 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 mel <Portraitz> harus berdoa ya contoh yang kedua min notofa mim main mau <thereby> ya semuanya di sini nun mati berjumpa ya nun mati berjumpa dengan nun nun mati berjumpa dengan mim nun mati berjumpa dengan wow semuanya harus kita baca berdengung bila tidak kita baca berdengung otomatis bacaan kita salah ya selanjutnya kita lanjut dengan contoh yang ada tanwin tanwin bertemu dengan salah satu huruf idham Biruna ya tanwin tadi nun mati nun mati berjumpa dengan huruf idham Biruna sekarang baris dua atau tanwin berjumpa dengan huruf idgham bi Ini harus dalam dua kalimat juga. Artinya tanwin di kalimat pertama huruf idgham bi harus di kalimat yang kedua. Ya, coba dengar baik-baik. Baris dua berjumpa dengan apa ya apa hukumnya idgham aghunna? yauma id. Ya. Hayatun naghfir lakum. Ya. Baris dua berjumpa dengan nun. Ini baris dua demah berjumpa dengan nun. Hukumnya idakam Kita baca harus berdengung. Sidarim mahdud. zajaratun wahidah. Ya harus berdengung. Jangan nanti kita baca. Zajaratun wahidah. Itu salah. Karena itu tidak berdengung. Dan bacaan seperti bacaan izhar. Zajaratun yang betul zajaratun wahidah ya sebelumnya tu, saya jelaskan tentang apa arti guna guna itu berdengung dengung adalah suara yang nyaring keluar dari hidung ya suara kita tetapi harus ada nyaring keluar dari hidung makanya akan akan timbul dengung nanti contoh untuk lebih kita uh, ingat atau lebih kita pahami ya zajaratun itu 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 merupakan dengung. Ya, untuk pembagian kedua kita lanjutkan dengan idgham bilagunnah. Ya, selesai sudah tentang idgham birunnah. Sekarang kita lanjutkan dengan idgham bilagunnah. Idgham bilagunnah. Pertama, idgham artinya memasukkan bi dengan la tidak gunnah berdengung. Artinya idgham bilagunnah memasukkan dengan tidak disertai dengung. Sedangkan idgham birunnah memasukkan dengan dengung. Jadi memasukkan dengan disertai dengung. Idgham bila ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila dan dibaca tidak dengung. Ya, idgham bila gunah, memasukkan bunyi mati atau baris dua atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham bila gunah, bacaannya tidak berdengung. Ya, hurufnya ada berapa? Huruf idgham bila gunah, ada dua Lam ra lam ra biasanya anak-anak untuk mudah dia ingat lari dia. Dia bikin huruf idam bilaguna ada dua Untuk lebih kita mudah ingat lari. Lari itu huruf idgham bilaguna. Ya, coba kita lihat contohnya dan cara bacanya bagaimana? Pertama, nun mati bertemu dengan huruf idgham bilaguna contoh ini. Ya harus harus diingat idgham bila kita baca tidak berdengung idgham ma kita baca berdengung tetapi harus kita masukkan nun ini ke dalam lam juga bunyi nun ini kita masukin ke dalam lam ke dalam huruf lam tetapi tidak berdengung ya coba dilihat al alam yarah alam yarah alam yarah jangan nanti dibaca berdengung alam salah ini bacaannya tidak berdengung tetapi nun ini bunyi nun ini bunyi nun ini kita masuki ke dalam lam alam al ya alam al ya seakan-akan ada tas di lam ini contoh yang kedua nun mati berjumpa dengan ra mir mir rizqi mir rizqi jangan kita baca nanti mir rizqi itu salah bacaannya ya contoh yang selanjutnya ya ini contoh tanwin juga Yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunna. Ya, coba kita lihat. Ini khairul lakum. Ada tanwin zummah. Baris dua zummah berjumpa dengan huruf lam. Lam ini huruf idgham bila khairulakum, khairulakum. Khairul lakum. Khairul lakum. Khairul lakum. Jangan kita baca nanti khairul lakum salah. Yang betul bacaannya tidak berdengung. Khairul lakum. Itu lagi yauma idil lakhbir yauma idil ya itulah contoh daripada idgham bilaghunnah jadi kita ulang sebagaimana pembahasan kemarin tentang idhar dunia bunyanun sinwa itu enggak dikira kepada idgham ma'ghunnah atau idgham bilaghunnah tetapi dia dikira kepada idhar mutlaq ya idhar karena nun mati berjumpa dengan huruf idgham dalam satu kalimat enggak dikira tapi syarat di sini idgham maghunnah idgham bila nun mati dan huruf idgham harus berjumpa dalam dua kata atau dalam dua kalimat ya mungkin cukup sekian untuk hari ini mungkin besok kita akan lanjutkan dengan ikhlas sekian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan Semoga dapat bermanfaat terutama sekali kepada saya, moga-moga dapat bermanfaat kepada orang-orang yang menonton video ini. Sekian dari saya, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya